Halo guys, halo semuanya, balik lagi sama saya di channel ABD. Nah oke, jadi di video kali ini tuh seperti yang kalian lihat di judul dan thumbnail videonya, di sini saya akan memberikan update skin Among Us terbaru ya, yang mana di update kali ini tuh kalian bisa mendapatkan skin Among Us bertemakan Pokemon. Ini bukan update resmi ya, melainkan ini modifikasi atau mod dari kreator-kreator yang suka main game Among Us ya. Oke, jadi di sini kalian bisa lihat contohnya. Pertama-tama ini kalian bisa lihat di belakang saya ini, atau di belakang karakter saya ada naganya yang ada di Pokemon. Ini kalau nggak salah namanya itu Charizard. Nah, nanti kalian juga bisa mendapatkan pet atau hewan peliharaan seperti saya ini ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara mendapatkannya. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya lebih jauh lagi, ada baiknya kalian tekan tombol like-nya terlebih dahulu ya. Dan kalau kalian ingin mendukung channel ini, kalian juga bisa tekan tombol subscribe-nya juga. Karena saya butuh sekali dukungan-dukungan dari kalian semua untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Oke, sekarang akan saya tunjukkan bagaimana kalian bisa mendapatkan skin yang saya tunjukkan di pertama tadi atau skin Pokemon-nya. Oke, pertama-tama kita cek dulu di lokal ya. Skinnya itu ada apa enggak, nanti baru kita tes di online. Karena untuk mod ini memang bisa juga di online ya, jadi tenang aja. Dan mod ini dibuat oleh Master F. Nanti kalian bisa subscribe channelnya Master F, yang nanti akan saya taruh link video aslinya di deskripsi video. Karena yang membuat skin Among Us bertemakan Pokemon ini ya Master F sendiri ini ya. Nanti kalian bisa berkunjung ke channelnya dia. Oke, langsung aja kita cek untuk topinya. Untuk headnya di sini ada 3 atau 4 topi dari Pokemon ya. Yang pertama-tama itu di sini. Coba kita scroll. Nah, yang putih ini ya. Nah, yang kecil ini. Dan di sini nggak hanya skin Pokemon ya, tapi ada skin-skin lainnya juga. Nah, seperti ini ada headset dan ada topeng seperti ini juga ya. Oke, kita lanjut untuk skin Pokemon-nya. Nah, yang kedua ada ini. Topi biru seperti bajak laut. Dan yang ketiga kalau nggak salah ini ya. Ini topi SMA atau apa, ini nggak tahu juga. Dan yang terakhir ini atau topi keempatnya, nah ini. Ini topi si pemeran utamanya, saya lupa namanya lagi siapa. Pokoknya ini topi khas Pokemon banget ini. Oke, sekarang kita cek untuk pet-nya atau hewan peliharaannya. Nah, ini si naga atau si Charizard ini seperti yang saya gunakan di awal. Ini kalian udah lihat tadi kan. Terus di sini ada ball Pokemon-nya ya. Ini apa namanya? Ya pokoknya bolanya ini ya. Terus ada Pikachu yang terakhir. Ini kalau di pet cuma ada 3 untuk modifikasi atau mod Pokemon-nya ya. Untuk penampakan bolanya seperti itu. Kalau kita ganti ke Pikachu bagaimana dia? Coba kita lihat ya. Oh, Pikachu-nya gerak di sini ya. Lari dia itu. Jadi ini sangat worth it untuk kalian gunakan. Itu sih terserah kalian kalau kalian tertarik. Kalau saya sih suka-suka aja ya kalau ada mod yang seperti ini. Karena nggak ganggu untuk gameplay juga. Oke, sekarang coba kita tes di online. Apakah bisa seperti yang saya bilang tadi? Karena saya udah juga pernah coba di online tapi itu bisa ya. Coba kita tes sekali lagi apakah ini bisa. Oke, bisa kalian lihat sendiri ya. Ini bisa ya. Ini work di online juga. Jadi ini nggak ada kendala maupun di lokal atau di online, ini sama-sama berhasil. Karena mod ini cuma dimodifikasi di layar HP kalian. Kalau di layar HP player lain itu tetap sama ya. Nggak ada perubahan, nggak ada yang namanya Pikachu-Pikachu ini. Ini cuma dimodifikasi di HP kita aja. Jadi di HP lawan itu atau di HP player lain itu nggak ada nampak Pikachu yang seperti ini. Jadi aman kalau kalian main di online ya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan untuk cara download dan cara pemasangan dari mod Among Us bertemakan Pokemon ini ya. Pertama-tama kalian tekan aja link yang sudah saya taruh di deskripsi video atau di kolom komentar video ini ya. Nah, nanti di situ ada 2 buah link. Link Semaur dan link alternatif. Kalau kalian tidak bisa menggunakan link Semaur, nanti kalian tinggal tekan aja yang link alternatif. Nah, nanti akan dibawa ke halaman yang seperti ini. Nah, di sini gampang aja ya, kalian tinggal tekan di mod Among Us yang di tengah itu yang tombol biru, kalian tekan aja di situ. Nah, kalian tunggu sebentar. Nah, nanti akan muncul tombol download seperti ini. Berhubung saya sudah download tadi, nah jadi di sini saya tidak akan mendownload lagi ya. Kalau kalian belum download, kalian silahkan download aja terlebih dahulu kalau kalian ingin menggunakan skin Among Us Pokemon ya. Oke, di sini kalau sudah kalian selesai mendownloadnya, kalian tinggal buka aja di pengelola file. Nah, terus kalian cari di APK ya, atau di folder download yang kalian download tadi. Nah, di sini kalian tinggal pasang aja. Nah, sebelum kalian pasang, diwajibkan kalian harus hapus dulu Among Us atau aplikasi Among Us
di HP kalian ya, game Among Us-nya harus kalian hapus terlebih dahulu, baru kalian install Among Us yang terbaru ini. Karena kalau tidak kalian hapus, nanti APL-nya tidak terpasang ya. Oke, akan saya contohkan di sini ya. Saya akan menghapus aplikasi atau game Among Us saya terlebih dahulu, baru akan saya pasang nanti Among Us yang ini. Nah, di sini akan saya uninstall terlebih dahulu untuk Among Us-nya. Oke, setelah itu kembali lagi ke Among Us yang udah saya download tadi dan terus install. Dan ini 100% berhasil ya. Kalau kalian belum hapusnya itu tidak terpasang, tapi kalau kalian sudah hapus seperti saya tadi, itu otomatis udah 100% work. Jadi ini 100% berhasil. Tapi kalau kalian masih tidak berhasil, kalian bisa nanti komen di kolom komentar ya, nanti insya Allah akan saya jawab. Oke, ini udah berhasil ya, udah saya bisa buka untuk game Among Us-nya. Tapi untuk mod ini cuma ada satu kekurangan ya, yang mana kalau kalian membuka aplikasi Among Us-nya atau di awal kalian buka, nanti itu akan sangat lama untuk masuk ke dalam gamenya ya, seperti ini contohnya. Akan ngeblank hitam seperti ini, tapi tenang aja itu akan masuk, tapi agak lama ya, kalian hanya tunggu semenit atau dua menit gitulah, nanti baru akan bisa masuk ke dalam gamenya. Tapi ini memang bisa ya, kalian tinggal tunggu aja. Cuma itu sih bugnya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu untuk video Among Us kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa tekan tombol like-nya ya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dah, bisa kalian lihat, ini masih belum masuk ya ke dalam gamenya. Sangat lama ya. Tapi tenang aja mas, pasti bisa ini. Nah, oke, sekarang udah masuk ya. Oke guys, jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.